Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin jasuke creamy, lembut, lumer banget di mulut ya. Ini tuh pakai bahan yang serba ekonomis. Meski ekonomis, ini tuh rasanya enak banget, bisa buat ide jualan maupun cemilan keluarga. Untuk tahu resep dan cara bikinnya, simak video ini sampai habis ya. Di sini saya gunakan jagungnya sudah dipipil seberat 200 gram. Kemudian jagung ini kita rebus ya, kita tutup dan tunggu sampai empuk. Setelah mendidih dan jagungnya sudah empuk, kita matikan kompor, kemudian jagung ini kita tiriskan. Selagi hangat, kita beri 1 sendok makan margarin ya, kita aduk dan campur ke jagung sampai merata. Setelah merata, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan panci dan masukkan 400 ml air. Tambahkan 2 saset susu SKM putih, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, dan 50 gram keju parut. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Kita aduk, kemudian kita nyalakan kompor. Kita aduk terus sampai mendidih dan mengental ya. Oh iya, terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan jika channel ini upload video terbaru. Dan bagi kalian yang sudah setia menonton video-video kami, saya doakan sehat-sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu ya. Amin. Setelah cukup mengental dan tanah, kita masukkan jagung yang sudah direbus tadi ya. Kita aduk-aduk sampai merata dan biarkan sebentar kita masak. Nggak perlu berlama-lama karena jagungnya tadi juga sudah matang ya. Jadi cukup sebentar saja agar saus krimnya ini dapat merasuk dalam jagungnya. Segini juga sudah cukup ya mam. Bisa kita matikan kompor dan bisa langsung kita sajikan. Supaya lebih nikmat lagi, sebelum kita makan, kita beri parutan keju di atasnya. Asli ini tuh creamy dan lembut banget ya, lumer banget di mulut. Bismillah, kita cobain ya. Insya Allah ini tuh enak banget ya, lembut, gurih, manisnya pas banget. Bisa juga dikemas seperti ini kalau buat jualan. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.